Tarikan Pedu SGP untuk hari Rabu tanggal 24 November 2021. Dalam tarikan kali ini menggunakan ciri, di sini ada asnam, asnam, asnam turun, ada kop 8 yang turun 2. Nah, di sini dari kop 8 ini turun 4 langkah, di sini angka yang keluar 1 2 3 9. Nah, dalam tarikan kali ini sini mencari angka main. Dari 1 2 3 9 ini perkiraan angka mainnya diambil dari sini, ada jumlah di desain kedua 9 3 2 9. Nah, ini yang menjadi angka main di 3D, atau bisa juga lurus dengan jumlah 9 desain kedua ini. Di sini ada angka 1 1 9 2 3. Ini menjadi angka main. Nah, gunakan tarikan yang saya dapatkan ini sebagai perbandingan dari tarikan yang teman-teman dapatkan, dan tetap utamakan tarikan sendiri. Sini cirinya juga as 8 turun 3 kali, di sini kop 8 turun 2 kali di langkah keempat. Jadi di sini prediksi angka mainnya diambil dari, di sini ada angka 9 2 7 5. Nah, ini prediksinya menjadi angka main di sini. Terus di jumlah desain pertama di sini ada angka 5 2 9 7 2. Jadi ini menjadi angka main. Berarti angka main yang didapat dalam tarikan Paito ini adalah 5 2 9 7 2, atau lebih bagusnya bisa dipakai BBFS. Nah, ini untuk angka BBFS. Mudah-mudahan angka ini mau turun di pengeluaran SGP di hari Rabu ini. Lanjut untuk ciri yang kedua, sini dipakai angka 72, jumlah 72 di desain kedua. Nah, turun 7 langkah dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada angka 75. Pengeluaran angkanya adalah angka 2 2. Perkiraan saya angka 22 ini diambil dari, di sini ada angka 12, kemungkinan angka 12 ini turun menjadi angka desain di desain pertama. Berarti angka 12 kebalik 21, didapat angka 22. Terus untuk kemungkinan kedua di sini ada kop 7 turun 3 langkah dari 12 ini, turun 3 langkah, di sini ada as 7 dan turun 2 langkah menjadi as 7, dan di sini ada angka 70. Kemungkinan angka ini turunnya ke sini, berarti menjadi angka di desain kedua. Terus untuk dukungan yang berikutnya, di sini ada angka 22 turun 1 langkah menjadi kop di desain, menjadi kepala di desain kedua, dan turun menjadi as. Di sini turun
menjadi kepala. Nah, berarti dua ini yang menjadi angka mainnya. Berarti untuk mendapatkan angka 22, saya ambil dari angka 22 di sini. Berarti ini yang turun menjadi angka jadi 22. Untuk ciri yang kedua, di sini ada angka 72, turun 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada angka 75. Nah, perkiraan angka yang keluar di sini berarti kalau diambil dari angka 39 ini turun menjadi tesen pertama di sini, berarti angka yang didapat adalah angka 44. 44. Maaf, ini kebalik. 93. Berarti angkanya adalah 90. Jika ini angkanya yang turun di sini 1, 2, 3, di sini ada kop 6 turun menjadi as, cuman posisinya di sini dia turun menjadi kepala. Jika ini menjadi tesen kedua angka 16 atau 61, tesen kedua berarti angkanya didapat 27 dan 74. Nah, terus untuk dukungan kepala 9 ini, di sini ada angka 9 di ekor di bawah angka 39, dia turun menjadi kepala di tesen kedua dan turun di sini menjadi as di bawah angka 6 dan turun menjadi kepala. Berarti angka yang didapat, kalau angka ini diambil, berarti angka yang didapat di sini adalah angka 99. Untuk askopnya, di sini saya coba. Di sini ada ekor 0 di tesen kedua di bawah kepala 2 ini turun 2 langkah. Di sini menjadi ekor 0 dan turun kepala menjadi kepala 0. Perkiraan saya di sini menjadi angka askop 00. Nah, untuk ini di sini ada ekor 5 turun 2 langkah menjadi ekor dan turun 2 langkah menjadi kepala. Perkiraan di sini askopnya adalah 55. Berarti askop didapat angka 55. Berarti askopnya didapat angka 55. Jika di sini ada turun dari ekor 0 ini 1, 2, 3, di sini ada angka 1, 2, 1. Di sini turun menjadi askop atau yang di bawah. Di sini ada 1, 2, 1 turun menjadi askop. Nah, yang di bawah di sini 3 langkah di bawah ekor 5, di sini ada angka 9, 9. Jika ini turun menjadi askop di sini, berarti angkanya didapat 91. Nah, inilah tarikan yang saya dapatkan. Dan sebelum lanjut ke tarikan yang berikutnya,
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video di channel Mata Elang ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komen, share, serta subscribe channel ini. Ini tarikan yang terakhir. Cirinya di sini diambil dari 6 1 di sini kepala 6 jarak sama, turun 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 6 5. Ini untuk kepalanya selisih 4. Nah, turun 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 6 9, berarti kepalanya selisih 4. Untuk 61 ini angka yang keluar adalah angka 94. Angka 94 yang keluar. Nah, angka 94 ini perkiraan saya diambil dari jumlah tesen, ekor tesen kedua dan jumlah tesen kedua di sini. Dari angka 6, 4 ini naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 9, 8 ini kebalik menjadi angka tesen pertama. Di sini ada angka 8, 9. Nah, untuk askopnya yang 2, 6 ini, 2, 6, perkiraan saya diambil dari sini naik 1 2, di sini ada kepala 6 kurus, di sini ada kepala 2 di tesen pertama, ini turun menjadi askop 26. Terus untuk ciri yang kedua, di sini 6 5, angka yang keluar adalah 60 di sini. 60. Perkiraan saya dari angka 6 ini naik 8 langkah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada angka ekor 8 dan jumlah 6 ini turun menjadi angka tesen pertama. Dan untuk askopnya, di sini naik 1 2, di sini ada kepala 3. Terus di sini ada 93. Nah, di sini menjadi askop 93. Nah, ini untuk ciri yang terakhir 65, berarti dari sini naik 8 langkah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada angka 71. Nah, diturun dia di sini menjadi askop 17. Tadi angka tesen kedua 17, berarti angkanya didapat angka 08. Untuk askopnya sini naik ada angka 3, sini lurus ada kepala 5, berarti di sini didapat angka 5308. Untuk cadangan, nah, di sini ada angka 31, terus 32. Jika ini 33 di tesen kedua, berarti angkanya didapat 86, 08. Nah, jika askop, jika tesen kedua ini kebalik angkanya dari 17 menjadi 71, berarti didapat angka 72. Demikian tarikan yang saya dapatkan. Terima kasih, semoga kita bisa JP bersama di hari Rabu ini.